Dia orangnya sopan Pak Ustaz. Dia orangnya tidak kasar Pak Ustaz. Bukan itu yang jadi standar. Ikut syariat Muhammad atau tidak. Walaupun baik, walaupun sopan, cakapnya tak pernah tinggi, tapi kalau tidak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak diterima. Wa man yabtari, siapa yang mencari ghairal Islam, selain agama Islam, falain yuqbala min, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena segala amalnya di dunia tak bernilai. Katanya Allah Maha Adil Pak Ustaz. Bagaimana kalau dia bersedekah? Bagaimana kalau dia buat panti asuhan? Bagaimana kalau dia membuat santunan? Orang-orang yang tak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia ini dia bersedekah, disekolahkannya anak yatim, dibayarkannya uang sekolah, maka Allah langsung balas di dunia, cash and carry. Makanya jangan heran mereka-mereka yang rajin sedekah tidak Islam, kaya raya, dibalas Allah, dibalas. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu kalau kita kasihan sama dia, ajaklah dia melafazkan la ilaha illallah.